subscribe. Halo Sobat Otomania, kali ini saya akan membahas VR Vintage 200 ya. Sekilas motor ini keduanya mirip dengan gaya-gaya Cafe Racer ya. Bisa dibilang mirip dengan W175 ya, juga SR. Motor ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder 2 klep 198,8 cc, hampir 200 cc sob, dengan tenaga 13,5 kW serta torsi 15 Nm, tapi ini masih menggunakan karburator sob. Ini ada dua warna di sini displaynya, yaitu hitam dan Joe Army. Yang Joe Army ini mantap sob, saya suka sekali warnanya. Bagaimana dengan sobat, apa suka warnanya? Memang benar-benar vintage sih, benar-benar klasik ya. Motor ini memiliki panjang 1920 mm, lebar 770 mm, serta tinggi 1080 mm. Mungkin ke depan saya ingin mereview lebih jauh lagi ya, kalau diizinkan, untuk starter mesin juga, mungkin test ride kalau ada. Tunggu saja reviewnya di channel ini. Dashboard 11-12 dengan motor yang lain ya, jadi tidak ada yang begitu spesial. Ya, ini belum dipasang aki, makanya tidak bisa dihidupkan juga ya. Speedometernya seperti apa? Ini tangki kapasitasnya 15 liter. Dan motor ini memiliki berat yang lumayan sob, yaitu 120 kg. Di sini ban depannya menggunakan 90-90 ring 17, sedangkan ban belakang 120-80 ring 17 juga ya. Untuk suspensi depan teleskopik dan belakang suspensi ganda ya, jadi kelihatan klasiknya sob. Kita bisa lihat ini benar-benar klasik kan dari jauh. Oke, terima kasih atas waktunya. Tunggu video berikutnya, review untuk VR lainnya. Salam satu aspal.